Assalamualaikum, selamat datang di channel Nanda Hero. Di video kali ini saya akan bagikan tutorial tentang cara menambahkan foto di Alik Motion. Langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Di sini silakan buka terlebih dahulu aplikasi Alik Motion. Kemudian tap ikon plus. Lalu di sini silakan buat untuk proyeknya dan atur untuk format, resolusi, frame rate, dan latar belakang. Nah, jika sudah buat proyeknya, kemudian di sini untuk menambahkan fotonya silakan tap ikon plus yang berada di pojok kanan bawah. Lalu di sini akan muncul beberapa fitur. Pilih fitur media. Lalu di sini tinggal pilih foto mana yang ingin ditambahkan. Misalnya ini. Nah, maka hasilnya itu akan seperti ini. Teman-teman bisa atur fotonya, bisa diperbesar, bisa diperkecil, dan bisa atur posisinya juga ingin ditaruh di mana. Kemudian untuk menambahkan foto lagi, teman-teman tinggal tap ikon plus lagi, lalu pilih media, lalu tinggal pilih foto mana yang ingin ditambahkan lagi. Nah, seperti ini. Nah, di sini jika teman-teman ingin mengatur fotonya, bisa saja silakan atur sebagus mungkin. Demikian video kali ini tentang cara menambahkan foto di Alik Motion. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya di channel Nanda Hero.